Rizky. Hati-hati. Hati-hati dong, Zeta. Hai, Ki. Mau kemana? Gue lagi keliling mau nyari narasumber buat tugas kuliah gue tentang home industry. Tugas yang lo ceritain kemarin. Gue juga baru aja ngerintis home industry. Oh ya? Kalau gitu lo aja yang jadi narasumber gue gimana? Jangan deh. Gue beneran baru banget ngerintis. Gitu ya? Ya udah, kalau gitu gue cari narasumber lain aja. Kecuali kita mau belajar bareng. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa lah. Siapa tau kalau ada lo, belajarnya jadi lebih gampang. Jadi deal ya. Oke. Okay. Tapi gue nanti siang harus kantorin dulu nih laporan. Oh iya udah gak apa-apa. Gue juga mau ke kampus dulu sih. Tempat lo di mana, Ki? Nah, itu kan ada pertigaan. Nanti belok kanan, terus itu ada workshop anyaman-anyaman. Nah, ada di situ. Kenapa, Ki? Lo suka susu stroberi? Oh, suka. Kenapa? Gak apa-apa, gue juga suka susu stroberi. Oh ya? Pas banget, gue udah satu lagi. Nih, buat lo aja. Makasih ya. Yaudah. Jam 3 ya. Dah, hati-hati, Ki. Gue juga sebenarnya baru beberapa minggu di sini, jadi gue belum tahu-tahu banget. Kenapa sih? Ini kok lama-lama agak panas ya? Mana ciblet? Ya, ini iritasi. Jangan digaruk, jangan digaruk. Pak, maaf pak. Iya mas. Ada salep buat iritasi kulit nggak? Ada mas, bentar ya. Kayaknya lo alergi thinner deh, kena thinner nih. Jangan digaruk. Nanti makin luka, terus makin iritasi. Maaf ya, Zed. Gue gak tahu. Gak apa-apa kok, Ki. Bukan salah lo. Gue juga baru tahu kalau gue alergi sama thinner. Oh, makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Nih, pakai ini nih. Duh, gatel banget. Bentar, jangan ya. Pering gak? Enggak. Cuma gatel aja. Makasih ya, Ki, buat hari ini. Gue mau email dosen gue dulu ntar. Kalau dia udah approve, gue kesini lagi. Udah, hati-hati ya. Ya, Ki. Dah. Jangan ngebut-ngebut. Iya. Lo bisa gigi dua aja. Kenapa, Zed? Enggak, ini masih agak perih aja sih. Bisa megang stangnya nggak? Coba gini. Aduh, perih. Ah, udah lo gue anterin pulang ya deh, ntar. Daripada lo jatuh, mending gue anterin. Nek. Dah. Udah. Mood booster. Nih, terus stroberinya. Wih, baik banget sih. Lo tau aja gak suka? Ya kan tadi lo yang minta. Makasih ya. Sama-sama. Jadi di approve nih sama dosen. Approve dong. Kok tuh diperban, kenapa? Iya, ini tadi gue dari dokter terus diginin sama dokternya. Katanya biar jangan kena udara luar dulu. Zeta, sorry ya. Gue beneran gak tahu kalau akan separah itu. Gak apa-apa, Ki. Udah santai aja kali. Ya udah, sesuai perjanjian kita kemarin, gue wawancara dulu ya. Okay.
pertama mulai tertarik sama usaha ini. Makasih loh Ki, lo mau nganterin gue pulang kayak gini. Gue yang makasih, soalnya lo udah berhasil mencairkan dinding es antara gue dan para pengrajin. Santai kali Ki. Ki, bintang jatuh Ki, Ki, make a wish Ki, make a wish, make a wish. Semoga rezeki usahanya makin lancar, amin. Kalau kita make a wish, waktu lagi bintang jatuh, impian kita bakal diwujudin. Kalau nggak ikutan make a wish sih Ki, lo nggak asik deh. Ayo Ki. Kenapa nih anak lama-lama makin mirip Gita ya? Hatiku, andaiku.